lagi limpah kurnia kepada kita nikmat dan rahmat dia di malam ni. Kita dapat kupu ramai-ramai, kita dapat temu ramai-ramai di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan bertujuan satu saja, iaitu sama-sama kita berbekal untuk cari bekalan-bekalan ibadat-ibadat untuk nak jadi bekalan di akhirat lagi akan datang. Maka malam ini alhamdulillah satu malam yang bersejarah juga bagi adik kakak kita di Pauh ni, iaitu ingin nak dengar sikit sebanyak kalau-kalau yang sakup Pauh dengan ilmu agama, lebih-lebih lagi kalau-kalau yang sakup Pauh dengan bulan Ramadan. Kerana tak berapa hari lagi kita gelak cerah, gelak cerah, gelak cerah, akan jumpa lah dengan pertama bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang mana kita sedia maklum bahawasanya bulan Ramadan satu bulan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Satu bulan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita selaku seorang umat Nabi Muhammad, dengan adanya bulan Ramadan ni lah kita boleh bekal, kita boleh buat amal untuk nak pergi kepada akhirat esok. Kerana bulan Ramadan ni bukan bulan biasa. Ramadan ni satu bulan yang Allah Ta'ala limpah kurnia. Bulan Ramadan satu bulan yang Allah Ta'ala kurniakan lipat ganda masalah pahala dan kebajikan dia. Maka alhamdulillah malam ni kita akan dengar sikit sebanyak kalau-kalau yang sangkut paut dengan Ramadan, lebih-lebih lagi dengan ibadat kita. Jadi sebelum pada hamba nak terus pergi percayaan ataupun ucapan seterusnya di malam ni, terlebih dulu hamba terima kasihlah kepada tuan rumah, selaku tuan rumah malam ninya, Tok Imeh, Tok Khatib, Tok Bilal dan kanak-kanakan semua. Dan juga selaku tuan rumah malam ni juga iaitu Nayuk kita, ada juga rong dia, belak dia semua saat ni tu bersama dengan kita belakang di malam ni. Dan juga Tok Nebel kita selaku tuan rumah juga. Maka alhamdulillah walau bagaimana keadaan malam ni, sikit sebanyak amo nak ceritalah perkara-perkara yang sangkut paut dengan Ramadan Al-Mubarak. Jadi bulan Ramadan kita tahu dah, kata satu bulan yang ada kelebihan yang tak asing juga dengan bulan-bulan lain. Bulan Rajab baru ni Tuhan kelebihan dianya ialah Tuhan pelakukan Isra' dan Mi'raj. Bulan Syabat adanya Nisbu Syabat. Ramadan adanya malam Lailatul Qadar. Maka dengan sebab ada malam Lailatul Qadar ni lah yang mana umat Nabi Muhammad beruntung. Siapa dia wa'amal berdapat malam Lailatul Qadar, ulama kata orang tu akan dapat pahala sama banyak dengan orang yang wa'amal ibadat tak ada berhenti radu 83 tahun 4 bulan. Hani ulama sudah buat bicengi dah, sudah buat bahasa dan wicai. Kata bulan apa ni malam Lailatul Qadar semalam Mei ni sama dengan orang buat amal ibadat tak ada berhenti radu 83 tahun 4 bulan. Sebab itulah buat kita semua umat Islam dah hari ni, khususnya kita di Kampung Pauh, setiap tahun kita cari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar ni bukan mudah nak boleh. Bukan mudah nak boleh. Lebih-lebih lagi kita ada main bahasa pilih malam, pilih malam, pilih malam. Pasal tu nak tak payah nak boleh. Nak kebetulan tu payah. Ada setengah orang malam 17 dia berjaga. Ada setengah orang malam tak cukup gubu 10 akhir, 10 awal. Apa ni 10 akhir? Malam 21, 23, 25, 27, 29. Ada setengah kata
ulama kata ialah akhir 10 akhir bulan Ramadan. Setengah kata tak, malam 27 ya. Tak ada malam muka lain. Ini macam-macam pendapat ulama. Tapi tak ada riwayat hadis Nabi riwayat kata malam mana, tak ada. Hanya Nabi kita dia bersungguh di 10 akhir malam. 10 akhir Ramadan Nabi bersungguh. Dalam hadis Nabi, Nabi retikkan anak-anak bini dia dengan air. Gerak we bangun. Retik air bangun solah. Suruh amal ibadat 10 akhir. Tu yang Nabi kitanya. Tapi dia tak ada riwayat malam mana-mana. Malam mana-mana. Hanya macam-macam ulama mari wicai. Ada setengah ulama kata malam Lailatul Qadar. Kira kata Lailatul Qadri berapa huruf? Ya kira gitu pula. Banyak. Nak ayat tak bakal nak cari nak ibu Sabah kena. Kita di hari ni kita orang pauh ni. Nak we kena Lailatul Qadar tak ada payah. Kena nenau selalu dah. Wak mesti mana nak kena lalu we? Ambil di malam pertama sampai ke akhir. Nenau selalu dah. Wak buka kokok. Wak buka kokok. Kalau wak jalo tak ada jalan. Jalo nak pun wak bom. Lepas jalo. Perak kau lain lah ibu. Kala tu bik naik tengok boleh kecai. Tak ada jalan. Neh, kalau kita pilih malam-malam ni ayat tu. Kadang-kadang kita malam 27 dah. Tapi bulan makan pula dah kena ke malam esok. Atau malam lepas dah. Jalan juga. Neh, bulan Ramadan tak ada apa dah. Cuk, lalu dah. Dapat 30 hari, 29 ya. Tak boleh ke kita kalau kita nak surga sungguh. Kalau kita cari sungguh, nak lebih ada usia cari lateri lagi. Boleh serak ni. Ini nak ayat tu cara bodoh-bodoh kita. Sungguh. Ini yang mau ayat, nak ayat tu mudah-mudah. Ini yang panggil, apa panggil apa? Apa panggil untuk nak dapatkan malam Lailatul Qadar. Malam, maka Lailatul Qadar ni nak ayat tu. Pada malam tu nak ayat tu, para-para malaikat di langit dia turun berlaku. Langit dunia ni dia turun berlaku. Melekat tu di langit tu habis. Ketak. Kalau boleh tengok ketak. Nak berjalan tak boleh. Kalau boleh tengok nak berjalan tak boleh. Sutuk. Ramah. Ada berlaku. Tak perabung, tak pohonnya, tak pohon getah. Oh, di jalan-jalan ada berlaku. Turun apa tu? Turun nak amin. Orang tu berdoa di malam tu. Tu dia tengok pergi rumah ni tengok cerah dah gelap. Gelap tidur petang lagi dah. Pergi rumah tu tengok gelap. Pergi rumah nun gelap. Ada rumah cerah je kita tengok. Rumah tu ada cerah doa amal ibadat. Selalu dia masuk pergi tuai doa amal ibadat doa ya Allah itu aku. Apalah dosa aku ya Allah. Aku tak mampu nak dosa dak nak tanggung ke dosa mu ya Allah. Aku tak kuasa ya Allah nak rasa dengan neraka mu lagi ke datang ya Allah. Mu ampunlah ya Allah kepada ku ya Allah. Kalau mu tak sian belah kat ku ya Allah. Aku nyanyolah aku ya Allah. Masuklah neraka mu lah ya Allah. Aku tahu dah neraka mu ni ya Allah api ya Allah. Api yang panah ya Allah. Tak nanti neraka ya Allah. Aku ni kalau bakar dengan api dunia pun ya Allah aku tak kuasa nak tanggung ya Allah. Melekat malam tu amin berjuta-juta dah amin kat kita. Hani nak malam tu, hani malam berkat no ya tak ada dah. Tu no ya tu malam berkat tu no ya malam tu. Kita tengok rumah tu pula nampak cerah. Gamak kau duk berdoa dak tengok bola. Duk tengok bola Arsenal lawan pia tahulah. No ya tu. Dia pergi rumah dia tu nampak cerah juga. Dah bangun kecing mani. Tak ada semaya dah. Tak ada berdoa dah. Hani nak ayat termalas Lailatul Qadar. Sebab tu kita dah hari ni kena berdoa. Bulan Ramadan tak nak berkecek. Kalau nak kecek mudah-mudah lah. Nak kecek masa kapung belum mudah. Kecek pandok-pandok. Bulan Ramadan tak kena kerja dah. Hani nak ayat tu. Kalau kita nak cari surga Allah Ta'ala sungguh. Karena sebelah bulan dah jadi hamba ke dunia.
Dia jadi hamba dunia ni sebelah bulan dah kita. Allah, rebah bangun titik tak perlu. Padat dah kita terus suruh. Bulan ni kita hamalah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil duit yang sebelah bulan tu tak di bulan ni. Untuk nak belanja makan. Duk tidur ya. Kita nak ayat kata di bulan Ramadan. Ha, nak ayat kata. Nak ayat kata kita tak kena. Tak kena kerja dah cik boleh. Di bulan Ramadan ni. Ha, kerana sebelah bulan kita kerja dah. Bulan Ramadan kita penuhkan amal-amalan kita. Baca Quran, widah khotbah sekali pun tak apa dah. Kalau dua kali alhamdulillah, tiga kali Quran alhamdulillah. Neraya tu Tuhan ganda di bulan Ramadan. Banyak mana Tuhan ganda? Nabi kata 700 kali ganda. 10 sampai ke 700. Setengah ulama kata dak 1000. 1000 di bulan Ramadan. Hani nak ayat tu kelebihan bulan Ramadan tak ada di bulan-bulan lain. Ha, kira tengok bulan mana katik? Bulan mana hak tu hak tambak setel? Tak ada. Biasa dengar tak ada dah bulan Mahram tambak setel, tak ada. Bulan Ramadan so je tambak setel. Bawa masuk bulan Ramadan orang nampak dah. Cularat menteri rakak kata kena nampak anak bulan di Bukit Jahar. Dengan dua orang saksi yang adil dah, siap dah. Tak ada gapo dah. Gerai katuk pintu neraka. Gerai buka pintu syurga. Yo ya, yo ya, yo ya igak setek. Kih tambah habis. Tengok ya tu. Pas cari di mana? Bulan mana? Bulan Ramadan. Allahu Akbar. Geno ulama dia kata geno, ulama kata geno. Ning tanda kata bulan Ramadan Tuhan nak wi umat Muhammad ni wa amal ibadat ikhlas, tak ada goda setan sikit buklah. Tak ada kena goda setan, setan wi tamak dah. Ha, tu nak ya tu. Bah, nak ya tak ada lah. Jadi kita tak puasa tak apa tu nafsu lah. Nafsu setan tak ada, setan tak ada dah. Tamak dia habis dah. Kalau boleh tengok. Kalau boleh tengok ke tepi pusu mah kita cekor-cekor peberuk dah. Ha, tu nak kena nampak tengok noyak tu. Tambak noyak tu. Apa boleh lain tak ada melia sampai ni. Ni Tuhan nak wi umat Nabi Muhammad wa amal ibadat. Tapi kita dak bulan Ramadan amo nak tengok. Bulan Ramadan kau kuat. Kerja kau kuat lain apa lebih pada bulan tak Ramadan lagi. Lebih lagi kita tengok orang tino. Orang tino dah kita tengok banyak sekali. Kau tak biasa jual, nak jual bulan Ramadan. Nak jual lah. Learning tu duk cari tepat dah. Duk balas dah sengah-sengah orang. Nak gocoh dah. Ha, duk bubuk tepat. Nak jual bulan Ramadan. Gena tu, cari duit. Karena Ramadan ni jual kat orang lapar. Ikut masuk ke mana-mana beli belakang. Ha, ni orang kita nak ayak tu. Mana tu? Bila orang bank ngorik baru katuk payung. Baru katuk payung nak kelik. Orang bank ngorik jual. Nak ayak tu Allah. Oh, makan buka posoah mulung belah-belah jalan. Bawa kereta kelik. Ha, lepas nak terawih bila? Nak terawih bila? Bau kelik je baru. Ambil kabak taklah kereta. Ambil payung apa ni ikat-ikat taklah kereta. Baru start kereta kelik jual. Mari nak jual tu pukul 11 dah. Semalam mula ni pukul 3 lagi kukunyo. Allah, kamak kia mulai dah bangun kukunyo ya. Oh, nak buat solat lada nak jual esok. Ha ni nak ya tahu kita. Gena buk cari duit bulan Ramadan. Orang buk ibadat Tuhan wi bulan Ramadan ni kerana nak tarikkan umat Nabi Muhammad masuk syurga. Nak cucikan umat Nabi Muhammad kita dak. Apa panggil ukat, peluang terbaik untuk cari duit. Allahu Akbar. Klik jual masuk noya tau ke bank ngorik. Klik sampai rumah ambil esmaya ngorik ya. Ambil ais maya ngorik sudah siap. Ambil ais maya sudah maya ngorik. Sudah maya ngorik dia bakal ping. Tas jadah tu lah. Ha, bini pun duduk terlengok oleh kanun. Tu laki pun terlengok dengan seluar-seluar tu lah. Ha, tu bila bangun tu pukul 2 kan. Pukul 2, pukul 3 dah lah.
gerak bini mek bangun. Sipe nak makan sau. Mula-mula tu mek semaya lu maya iso. Bagus maya iso noyak tu. Maya iso sudah siap belako dah masuk dapur. Tengok nak makan sau. Kedai belah siapnyo belako dah. Tu makan sau sudah kok keruk kunyo dah. Allahu akbar. Pagi esok kata tasa jual lah pukul 11 mak cik kalih jual. Tasa jual lah mak cik pukul 11 jual pukul 2 mak cik. Kalih dia pukul 11. Dia tak jual pukul 11 laku. Laku lah Enggak ku sore dia jual. Dia beli ni, buat tak besar. Beli sore masuk dalam kita. Beli sore masuk dalam hutan. Beli sore masuk dalam gerak. No ya tu buat tak besar makan. Ha, nak ya terjual juga, nak ke duit ya, nak ke duit ya. Penting nak ke duit ya. Ha ni nak ya suasana orang kita. Ha, apa lagu mana nak ya tu bulan Ramadan. Tuhan wish sebulan ni kita buat sehat mahang ya. Ha, ha ni kada eh nak ya suasana. Pas tu royaklah, pak yo jual juga royak ke sain dia. Amo tiap-tiap malam pukul 3. Anak malam pukul 3. Kata sain dia, Allah, dia mau rajin sungguh deh. Jual pun rajin, buat amal ibadat pun rajin. Dia mau maya perkaat, bangun pukul 3 pakai sahur. Pukul 3 dah perkaat, maya tahajud. Dah, aku kukunyo. Bangun kukunyo. Ya. Ha, cuba tengok orang kita. Hani nak ya atas bulan Ramadan. Pas nak masuk surga lah, tak lagu mana. Ha, tak penuh kita. Pas nak dimega bernama amalan kita. Tak ada. Ha, tak ada nak ya atas amalan kita. Ini di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan tak ada dah. Bulan Ramadan ni merupakan satu madrasah. Ramadan ni satu madrasah. Satu sekolah yang mengajarkan kita. Mengajar apa Ramadan? Satu mula-mula mengajarkan sabar. Ramadan madrasah yang mengajarkan kita sabar. Ha, satu madrasah yang mengajarkan kita sabar. Ini bulan Ramadan. Kerana apa boleh mengajar kita sabar? Kerana bulan Ramadan mulai lapar. Mulai lapar noyak tu. Bulan Ramadan ni gak mata sinar tengok. Allah tengok orang duk beli gak mata sinar tengok. Napa siek dia tak makan lapar air lagi apa lagi. Tengok wi ada setengah jel lagi nak buka puasa. Tunggu hidah dah. Dia selah terik dah tunggu hidah. Tunggu apa ni tunggu hidah. Air bus ya dah. Air tebus segelah. Air nyo segelah. Surprise segelah. Coca-Cola sebelah. Apa ni segelah. Coko selimut. Oh ya tu. Bini kata, weh mulamak lagi 40 minit lagi. Tak apa, ha, aku nak tunggu. Ha tu. Anak ni mahir kau dapat je jeling. Ahem. Mudah-mudah dia mahir jauh lagi. Aku cuba nak buka masa ni. Ha, takut anak dia curi air. Oh ya tu. Allah, tak cukup. Bini beli barang ni hambat lagi beli pula. Tanya memang beli berapa air tebu beli sejabi ya. Allah tak ada gamak memang sejabi. Pada ku sengok sore ya. Hambat bini gi pula. Akak beli lagi memang beli dah. Oh sejabi 5 butir. Allah cuba beli kau boleh 3 jabi. Noya tak kelau. Ni orang puasa noya tu. Ha sebab tu kena sabar. Sabar. Pas buka puasa tu gak macam-macam. Bunyi orang bunyi bel dah kira dah. Ada setengah orang ni bergaduh. Lambat lagi buka puasa tunggu hidat dah. Dekat nak buka puasa. Tok bila gini bagi speaker. Oh, dia bagi speaker. Dia bagi mikrofon, dia bunyi lah, dia kapung tu. Hello. Ha, dia bagi speaker, dia nak bear, malam ni nak terawih. Dia pun duduk dia. Budak ni kat gegel lah, orang nak bear tu. Bini kata, Allah, lama lagi, wemui, orang nak bear. Tahu mana yang bear telah ni, kak? Ha, tengok. Lapar telah jauh. Tu bila ada main beki mikrofon, jatuh mikrofon. Menatuh tu bila Allahu Akbar. Gak Allah. Nyetek akok ngak ai habis gelah. Bini gak terus bertepik tak tahulah. Ha, tu nak ayat tu apa? Kena sabar. Hani bulan Ramadan. Ramadan mengajarkan kita sabar.
Ha tu. Juga Ramadan satu madrasah yang mengajarkan kita sama rata. Sama rata. Apa kata sama rata? Noya kata kaya dan sesak supa ya. Bijak dan bodoh supa ya. Ha, aling aling jahil supa ya. Sesak kaya supa ya. Gena lapar belako. Lapar belako, lapar belako, lapar belako. Tengok Tuhan nak samakan umat dia. Tuhan nak samakan hamba-hamba dia. Hani noya kata keadaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan mengajarkan kita banyak sekali. Lebih-lebih lagi kita buka puasa di masjid. Kita buka puasa di masjid berhajat sangat-sangat kepada sobah. Gino kerana ramah, kerana ramah, kerana ramah. Ah, kerana ramah di masjid. Kadang-kadang bubuk utama, kadang-kadang bubuk sayur, kadang-kadang bubuk daging, kadang-kadang bubuk sup noyak atau macam-macam. Kalau api tua-tua tu kat weh, tak ada, tak ada tipu di orang muda. Haa, makan dah buat cini, buat cini. Haa, gapa ni? Dia buat kutuk pun nama, tahu. Kerah dia buat cini. Tak apa, makan buat demo. Apa tes kutuk hati kat dia. Haa, tu nak lihat tu. Jadi kita kena sobat lah. Sobat, sobat. Haa, tu macam-macam. Lepas tu, duduk hari-hari pun kena sobat juga. Kadang-kadang demo kelola dengan kita. Demo kelola dengan kita, demo kecek dengan kita, kadang-kadang tak sedap dengar. Panah telinga, kita kena sobat. Hani apa ni? Poso ni satu madrasah yang mengajarkan mengajarkan kita ni sobat, sobat. Ha, tu nak ayat itu. Hatu apa ni? Apa tu? Orang panggil Ramadan mengajar kita. Banyaklah. Kalau nak ayat di segi Ramadan ni mengajar kita ni banyak. Banyak nak ayat itu. Ha tu. Ramadan juga mengajarkan kita ni apa nama? Bagi, bagi, bagi. Bagi makan, bagi minum. Hani Ramadan juga. Kita ada gapo kita pakai hala-hala makan. Kita ada gapo benda minum hala-hala makan. Hala-hala minum noya tu. Hani Ramadan berlaku noya tu. Sebab tu bulan Ramadan kita janganlah apa ni lepas peri-peri. Lebih-lebih lagi ibadat di bulan Ramadan. Ha, ibadat apa bulan Ramadan? Hafsa sekali terawih. Terawih ni kita jangan tinggal sama sekali di bulan Ramadan. Kerana terawih ni dia ada di bulan Ramadan ya. Ha, dia ada di bulan Ramadan dia terawih. Siapa dia tak terawih, siapa dia terawih tak cukup, tak cukup lah. Kerana dia tak ada bulan lain dah. Bila masuk Syawal, tak ada dah terawih. Sebab tu terawih jangan tinggal, jangan tinggal, jangan tinggal. Kalau kita tak rup, kita duduk. Hani nak pesek kepada kita. Jangan tu ubik terawih. Mereka nak kecing, nak berok lah. Kalau masa lengah, masa pening, duduk, 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 duduk. Semaya boleh duduk. Hani nak terawih, jangan klik, jangan klik, jangan klik. Jangan ke mana-mana sebelum pada tamat terawih. Ha ni nak pesan noya tu di malam ni buku Ramadan. Ha buku Ramadan noya tu. Hani kada bulan Ramadan. Dan Ramadan ni noya tu ibadah utama sekali terawih. Terawih tak ada dah. Lagi pula terawih ni panggil fadilat besar. Ha, fadilat terawih ni macam-macam belah-belah karo. Buku terawih so. Kita terawih saja tak ada apa. Tak usah nilailah fadilat ke nama tu hewi sendirilah. Ha tu hewi sendiri kita. Di antaranya fadilat terawih ke nama tu hapung dosa kita dan cik kita mek kita dalam kubur. Ha ni kita kena terawih. Kita kena terawih no ya tu. Sebab tu terawih ni wala tak sedak wala apa pun jangan lari, jangan lari, jangan lari. Kenapa kita tunggu sampai akhir? Hingga sampai autiru wa majidu wa azimu syahrul siyami rahimakumullah. Sampai kawiti kita semaya. Kita mula mana? Mula ni malam pertama sampai ke akhir. InsyaAllah kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Ha, kalau kata oh, malam tu aku nak malam tu aku nak jaga, malam nung aku nak jaga. Kalau pilih-pilih tak ada jalan, tak ada jalan, tak ada jalan.
Tak ada jalan sikit sibuk. Buat di malam mula-mula lagi malam Lailatul Qadar. Kita buat amal, buat amal, buat amal, buat amal nak yata. Hani nak yata apa ni amalan-amalan di bulan Ramadan. Ha, di bulan Ramadan nak yata iaitu terawih, terawih. Neh. Ha, maka persiapkan bulan Ramadan lagu mana? Persiapkan di bulan Ramadan gapo namo? Yang pertama jangan terlupa kita baca Quran banyak. Baca Quran banyak. Berzikir banyak. Berdoa banyak. Tobat dengan Tuhan tu banyak. Ha ni di bulan Ramadan noya tu. Tak ada dah di bulan lain pada bulan lain noya tak ada dah. Apa ni peluang bagi kita untuk beribadat dan juga ha buat amal-amal yang soleh. Di bulan Ramadan noya tu. Ha selain daripada tarawih dah. Baca Quran banyak. Kerana Quran yang ada 30 juz ni turun, ni Tuhan waktu turunnya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha la ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hatun ayat bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan lah tu yang waktu Al-Quran. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di langit dunia. Dulu duduk mana Quran? Duduk di Loh Mahfuz. Duduk di Loh Mahfuz Quran 30 juz. Bawa bulan Ramadan tu yang suruh melekat buat turun di langit dunia. Melekat buat turun lah di langit dunia. Geng. Dah 30 juz sekaligus. Maka di langit dunia ni lah Tuhan suruh Jibra'i buat turun ke Nabi kita sikit sekali, sikit sekali, sikit sekali. Lama mana 30 juz? 23 tahun baru habis. Jibra'i buat turun ke Nabi kita sikit sekali, sikit sekali. Makan masa 23 tahun baru habis. Turun di Mekah 13 tahun. Turun di Madinah 10 tahun. Habislah dah. Bawa habis Quran, duk tak lama Nabi kita pun matilah. Lek-lek wahji duk 2 bulan lebih-lebih. Duk 2 bulan lebih-lebih, maka Nabi kita sakit, matilah. Nabi mati 13 hari. Nabi sakit 13 hari. Hari yang ke-13, Nabi kita berlepahlah. Nabi kita matilah. Nabi kita amla ciwik dengan sahabat-sahabat dan anak-anak dia, bini isteri dia. Hatu nak ayat kata di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Nak dapat Lailatul Qadar kita buat baik buka kokok. Tak ada apa dah. Maka di bulan Ramadan ni nak ayat tu. Di antara persiapannya sebagaimana hadis Nabi riwayat oleh Abdullah ibn Mas'ud. Dia tanya Nabi. Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku ada tanya Rasulullah Abdullah ya ayyul amali ahabbu ila Allah taala. Ya Rasulullah, amalan gapo hok Tuhan kasih sekali, amalan gapo hok Tuhan kenal sekali. Nabi pun katalah, qala, berkata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Nabi kata sembahyang di awal waktu ataupun semayal di dalam waktu. Jangan duduk semayal luar waktu, masuk waktu lain dah. Atau setengah ulama kata semayal di awal waktu. Bila orang baik tak lama, kita semayal lah. Tak sering mari sejik pun kita semayal di rumah kita, di pagar kita. Tapi naknya awal waktu. Kerana tu hekne sekali orang semayal awal waktu. Yang kedua, Nabi kata gamu nama. Abdullah bin Mas'ud kata summa ayyu. Kama dia yang mana lagi ya Rasulullah? Nabi kata birrul walidain, buat baik kepada dua ibu bapa. Buat baik kepada dua ibu bapa. Nabi kata Tuhan saya no ya tu. Ning amalan hak fisik Tuhan kenal sekali. Lebih-lebih lagi kita di bulan Ramadan.
Kita nak masuk bulan Ramadan ni, orang ada mik, ada cik, kena klik tengok kata cik kita, mik kita nak puasa ni, ada gapo di rumah dia sekelaming tu duduk. Cik kita buat gawa nama, klik tanya kata kita ada klik tanya, cik, mik, ada gapo dah nak puasa bulan Ramadan ni, mik? Berah ada tak lagi, mik? Duit ada banyak mana, mik, nak puasa ni? Aku tak ada makan gitu-gitu lah. Oh, dia mau wui makan, dia mau tak wui, tak ada makan aku ni gitu lah. Ha, kita anak ingat molek. Kita nak padu sekali dua ibu bapa kita. Kita kena klik dulu cari ibu bapa kita kalau ibu bapa kita ada. Klik di rumah, tanya dia dulu. Tanya dia ada gapo katik dapur dia. Ada gapo katik dapur dia. Kita pergi tengok, tanya dia nak jatuh. Ha, bimai takut kita ni tak padu dengan dua ibu bapa. Kalau dua ibu bapa ni nak yak tu tak ada dah. Setinggi-tinggi nak yak tu. Setinggi-tinggi dalam hidup kita ialah taat kepada dua ibu bapa. Jangan diraka dua ibu bapa. Sebab tu Nabi kata Tuhan kasih sekali wak baik pada dua ibu bapa. Pak kita bulan Ramadan. Ha, nak masuk bulan Ramadan, klik rumah kita. Siapa ada rumah kita, kita peluk mak kita dulu. Kita peluk mak kita dulu. Ha, peluk mak kita dulu. Neh. Ha, peluk mak kita dulu. Ha, minta maaf dia. Mulut kita mula-mula sebut apa nama dengan mak kita. Kita dakak mak kita, kita royak mak kita, mak maaf kita kata mak. Mak ada kita salah sikit banyak mak, maaflah kita mak. Hamba takut mak tak maaf kita. Takut ada mak dia taruhlah hati mak alu-alu. Ha, tu nak yak tu. Wiyalah apa tak ada, aku maaf belaka ke anak-anak kuku saya belaka. Ha, kita masuk sedap dengar. Lepas tu kan nak klik, tahulah duit ke dia. Tinggal ke duit dia 1,000, 2,000. Lepas tu klik tengok pulak dalam Ramadan. Beli makan ni ke dia, nak yak tu tak ada lah. Kerana apa? Ada banyak orang puak kita. Umat Islam tinggal 2,000 bapak. Kadang-kadang masuk bulan Ramadan, tak ada klik tengok cik dia ada gapo nama. Haa, cik dia tak tengok ada gapo nama. Kadang-kadang dia meroyak, dia atuk ni gak, sekelaming ni gak. Dorak dengan orang bui. Haa, orang bui dia makan. Dia berkata, no, kita tengok lah hidang dia, saji dia, rumah dia. Ada solat lada, dua utik. Dia kata, 3 hari dah, dia bangkai tak habis lagi. Haa, anak sedap. Anak pakai kereta. Anak ada rumah besar tapi tak padu dua ibu bapa. Ha ni kita bimbang takutnya. Nak menyambut Ramadan ni kita kena utamakan dua ibu bapa kita dulu. Ha, tengok ya, kalau ada lagi lah. Kalau ibu bapa kita masih hidup lagi kita kena buat molek. Ha tu. Yang ketiga Nabi kata gapo nama hak Tuhan tu kasih. Nabi kata al jihadu fi sabilillah. Bersusah lelah di jalan Allah. Hani nak ayat kata satu amalan juga hak Tuhan kasih. Kita panggil bersusah lelah di jalan Allah, di agama Allah, ikut gapo nama. Demo kata wak sejik wak. Demo kata wak balasah wak. Demo kata gau seming susah lelah ke jalan Allah. Tak ada kira. Kalau ada dakwah dia keluar dakwah susah. Ha, dia susah. Gi wak ibadat ke sejik demo ajak demo semayan raya tu. Kerana dia nak trainingkan diri dia sebagai Rasulullah. Nabi tubik rumah, masuk rumah tubik rumah. Ha, Nabi berhijrah ke sana situ sini. Ha, demi nak mengajakkan manusia ke jalan Allah. Ha, kacau duit tak ada pun kacau juga. Ok ke ok lah. Ha, ni raya tu. Ada setengah tak? Tu guru dia mengajar, dia mengajar, dia mengajar. Tak ada kira, tak ada siapa dia gaji pun tak apa, ikut dia mati hidup, ikut dia aku nak mengajar. Tu pakai 4,500 noya tu, dia mengajar, dia mengajar, dia mengajar. Hani bersusarullah di jalan Allah. Bersusarullah di jalan Allah. Banyak, 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 banyak. Ha, sebab tu lah noya tu tiga perkara ni, panggil benda yang fisik di dalam hidup kita. Kita hidup lah tiga perkara ni di bulan Ramadan Al-Mubarak. Haa, dia kata ada majlis buka puasa di masjid. Ha, kita pun semak lah. Aku nak buka puasa sore ni.
kita lah duk cara kok dapur, cara tu, cara ni makuk pinggir gapo. Sudah makan pakak basuh lah. Letih lah weh, sudah siap belaka dah. Terawih pula. Baru mandi ambil ismayah, ismayah terawih pula. Allah mengalai karir pula nak makan sahur lagu mana. Bersusah lelah di jalan Allah. Hani nak yata di bulan Ramadan. Tak ada dah keberkatan kita hidup di hari ini. Tiga-tiga amalan ni nak yata lebih sekali, lebih sekali, lebih sekali. Hani nak yata di bulan Ramadan. Nah, satu nak yata di antaranya di bulan Ramadan. Tapi kita tengok hari ni, hari ni, hari ni, hari ni. Hari ni orang kita, nah, bila masuk bulan Ramadan, jadi peluang untuk cari duit. Untuk peluang cari duit. Ini banyak sekali kita tengok. Pasal ini apa mahu ya ini? Orang bank ngorik bau katuk payung. Bau katuk payung di nak jual. Allahu Akbar. Mana kita nak terawih katik? Haa, ini belah kali. Dan jual pula kita tengok pula orang jual. Siapa hak basi pun jual. Siapa hak basi pun jual. No, ya. Saya nak tahu. Hak marang lagi tak habis. Buat banyak lajak. Kelong ke duit. Nak-nak ke duit lajak. Siapa lebih, siapa lebih, siapa lebih. Orang bank ngorik ni ada lagi 30 buku lagi. Mana habis ke? Boleh tu jen jual esok. Boleh jual esok ni. Weh, pukul 10, pukul 11. Nih, pukul 10, pukul 11. Ah, jual esok. Bila kena panah, gelembung dah jabi. Orang lalu jalan tanya berapa makcik lah pekuk. Allah murahnya hak sini. Haa, hak sini murah weh. Kena kedai lain 20 belakang dia lapar ni. Hak ni berapa makcik ni? Pak pek. Hak ni, kempek. Hak ni berapa? Gula itik. Ah, nak ambil berapa, ambil berapa. Amal nak tiga tu. Buat klik lah dia, tak nak beli muka lain dah. Ah, tak nak beli hak lain-lain dah, dah. Klik pergi siapa nak buka posok. Ada 4-5 minit gosok. Ambil jabi saat ni pun nasi siap dah. Netok manis siap belakang dah. Ah, tu nak ayat tu. Letak siap belakang dah. Buka jabi nak boleh makuk. Bawa jabi siap beramuk. Panjang naik. Gena basi dah. Hani nak ayat tu. Buka jabi sepuluh di makyik lah. Beramu naik tek-tek lah. Masa benar dah. Buka sepuluh. Allahu Akbar. Apa maka gapo yang boleh kita. Orang yang beli dia tak kena. Menata hanyin sungguh. Haa tu nak ayat. Tak ada. Haa. Orang yang beli saat ini tu. Ya supahlah kepada orang jual. Haa ni nak ayat di bulan Ramadan. Ingat molek. Ingat molek. Ingat molek. Jangan dua nyanyi korang nak ayat kata. Berjual carilah limardotillah. Keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Haa ni banyak nak ayat di antaranya. Lepas tu kita nak yata orang dah bersiap Ramadan ke apa nama. Kita kena faham masalah. We orang buka puasa. Karena hadis Nabi dia royak banyak. Man fattara sa'iman. Siapa-siapa dia we buka puasa kepada orang puasa. Ha, siapa-siapa dia we buka puasa kepada orang puasa. Siapa-siapa wi buka puasa pada orang puasa, Nabi kata pahala dia saat ini tu boleh serupa dengan dia puasa dah. Hani ingat molek kita ni. Dari tihak ni Allahu Akbar. Berubuk selalu dah. Berubuk selalu dah. Gena Nabi kata kalau kita wi makan ke orang wi buka puasa. Demo tu buka puasa dengan barang kita, dengan lauk kita, dengan mani kita. Nabi kata kita boleh pahala supaya dengan dia boleh dah. Kita kata berapa orang makan sirup pisang kita? 20 orang makan sirup pisang itu. Kita boleh tiap-tiap orang dia. Tuhan we berapa ke dia, Tuhan we kita sama banyak. Kalau kita kata Tuhan we orang puasa ni 100 ribu. Pahala 100 ribu. Kita boleh 100 ribu sore-sore. Kalau 30 orang kita boleh 3 juta. Hani nak ayat tu.
Senin lah kata kita pergi buka puasa. Sabik kalau kita pergi negeri Arab ke, kita pergi Mekah ke, Allahu Akbar. Mekah Madinah saya nak kecek dah. Mari dengan kereta budang, mari kereta ludan ni. Wak mari ke apa? Wak mari makan ni. Mari ludan ni, wak mari makan ni. Ah, wak mari makan ni no ya tu. Mari siapa anak koli puluh-puluh orang. Hapas peroh peruf. Peruf gulung pasik gulung-gulung-gulung-gulung perak ke. Tak gulung pula, tak peruf. Allah tujuh lapai gulung, jauh-jauh. Anak koli ambil makan ni letak, 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 letak. Setupuk, 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 setupuk di Mekah. Juga di Madinah. Haa, tu nak ayah tu. Cukup lah dah. Haa, dengan daging besar-besar gelebtih. Daging besar-besar gelebtih nak ayah tu. Lepas tu ada wah topoh, ada pisah, ada wah jabik, ada dengan susu, ada dengan wah tamah nak ayah tu. Makailah, cekak kau makailah, makailah. Kalau kita beri wah jabik, bakal ambil hatu yang makan sahur. Tak, dah kena gaduh dah. Oh, wak boleh tiga jabi. Kau ni bernasi dengan lauk. Kau ni buah kayu. Allah, tak ada nak kecek. Boleh makan orang beratus lagi no, yak tu. Banyak lebih, banyak lebih, banyak lebih. Nak makan geno kok. Oh, daging sesuai gelertih. Makan tu setokok, kenyuk dah lah. Allah nyogong-ngong kadang-kadang no, yak tu. Seperima Afrika dah. Oh, lapar kau gak, 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 gak. Susu besar-besar gelebtih. Hari kita ada belilah sewing tu. Dia bagi, 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 bagi. Habis beratus ribu sepetel. Sepetel, sepetel. Biar orang buka poso, habis ratus-ratus ribu. Geno tu, dia peheh masalah hadis Nabi kata saat ni. Siapa dia, we buka poso ke orang poso. Allah khamat. Sebab tu kita ada mulai poso, ingat mulai. Kalau nyayu, nyayu wi banyak. Ha, kalau bergula, gula wi banyak. Geno, cedek nak bagi ke rumah-rumah hak tepi rumah kita. Kalau ada orang buka puasa di masjid, wagi di masjid no ya tu. Kita ada pisah habus tanah, jangan jual. Masak molek belah dua, belah dua, belah dua. Sirolah. Patu wagi masjid, wi dah rumah-rumah hak tepi ni. Bila orang baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buat ambil bismillahirrahmanirrahim. Haa, ni nak ayat tu. Lebih-lebih lagi, orang ada duit beli wah tamah. Beli wah tamah, wah tamah taka. Beli wah tamah rutab. Lepas tu, tak rumah, jangan tak berasa, tak sejik, habis. Nyeratah di fuat, tak, 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 apa ni, tak berasa. Haa, tak rumah kita. Boleh petai tu orang tengok. Oh, tiga hidai weh. Berapa orang weh? 15 orang. Kita nak weh berapa seorang? 5 putih. Cedek siap wari dah. Tak 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 dah. Haa, tu. Bila orang baik, dia mau perak, 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 perak lah. Gapa nama? Wah tamah kita, wah tamah kita, wah tamah kita. Allahu Akbar. Khosa lagi gapa nama weh? Conglah air batu belai-belai di bulan Ramadan. Ha, kalau ada orang buka puasa di masjid, royak dah, hei, air batu jangan pergi karu, aku sorang ya. Dia ambil ketik sisum, tak tepi ni. Sepetai-sepetai segunding, gerup. Gerup, gerup, nanak patah, nanak patah, nanak patah. Demo boleh gelas siap dah, nanti buka puasa ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil watamar, ambil air kau, kau, kau dah. Allahu Akbar. Ni pahala banyak, pahala banyak. Tak ada dah. Ha ni nak ayak demo ni. Ni nampak ni. Tapi orang tak nampak lagu ni. Oh. Ha. Pihak buat siro pisah. Allah. Buat, buat dua butir je. 14 je. Allah ni pun tak habis dah. Hmm. Buat dua itu weh je tak makan. Allah. Hey, orang buat bagi. Jangan buat banyak tu. Tu kita nak makan sungguh-sungguh dak we bagi kok orang. Orang ada nyo gahik nyo we kok orang menyayu. Tak kira gapo nama di bulan Ramadan. Hanya ya tu. Kullu amali ibni adam yudhafu. Tiap-tiap amalan anak ada ni digando semua. Gando banyak mana? Gandonyo 10 sampai ke 700.
tu. Siapa 700 no ya tu. Hani anak-anak apa ni amalan anak cucu ada no ya tu. Tu no ya. Maka Nabi kata apa? Nabi kata illa saum malaikat poso. Nabi kata malaikat poso. Geno poso. Tuhan nak cara sendiri poso dia. Tuhan nak cara sendiri poso dia. Tuhan kata gini, wa ana ajzi bihi. Akulah nak ui balasai kepada orang yang poso. Poso ni Tuhan tak ada orang Yaakob. Kalau nak ayo Yaakob berlaku. Kalau nak ayo Yaakob 10-700. Illa saum malaikat poso. Poso Tuhan tak royak. Hanya Tuhan kata gini, wa ana ajzi bihi. Akulah nak ui balasai kepada orang poso. Geno Tuhan kata begitu lalu Tuhan nak cara tu. Tuhan kata kerana dia poso kerana aku. Dia tinggal makan kerana aku. Dia tinggal minum kerana aku. Dia tinggal syahwah keinginan kerana aku. Itulah aku nak caranya. Banyak mana ya Allah. Tuhan tak royak. Ining ulama kata menanda kata poso ni pahala besar. Pahala besar. Bahkan kita tengok di ayat pun di makian. Kalau kita tengok ayat. Nah, ayat poso dengan ayat semaya tak serupa. Tak serupa tu hewat turun. Ayat semaya lagu lain. Ayat semaya tu hewat kata gana. Tu hewat kata. Tu hewat kata. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Tu hewat kata. Dia kata wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Itu laki orang jatuh. Suruhlah kamu anak bini kamu dengan semaya. Wastabir alaiha. Dan hendak sobalah di atas menunaikan semaya. Berhajat kepada sobah semaya. Tu hai royak. Berhajat kepada sobah semaya. Geno boleh berhajat sobah kerana semaya tak ada siapa dia berehi. Semaya tak ada siapa dia berehi. Kita jadi orang tua dan suruh anak kita ni Allahu Akbar. Ada setengah orang tak lekat pas kebesar anak. Dapat cik dia semaya, tak lepas cik dia tak semaya. Nak royak tu bukan mudah. Maka Nabi Tuhan kata gini, wastabir alaiha. Sobalah di atas menunaikan semaya. Gini, terbainlah kalau malah pun. Kita tu laki suruh bini kita, dia tak semaya. Sobah. Jadi kena sepak. Jadi kena godeh. Sobah. Kerana semaya tak ada siapa dia, tak ada siapa dia berhi. Tapi ayat poso tak. Ayat poso kalau kita tengok. Nah, dalam surah Al-Baqarah. Ayat 183 tak silap. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan di atas kamu itu puasa. Kama kutiba alalladzina min qablikum, supaya juga aku puji di atas orang-orang sebelum pada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada aku. Buku poso berhajat bertakwa. Buku semaya berhajat kepada sobah. Tengok tak suka royak tak ya. Jadi buku poso ni ulama kata nak kepada takwa benar-benar. Ulama dia buat bahasa, dia buat kajian dia kata gini. Kerana poso ni kalau orang tak takwa, orang tak poso. Semaya tak apa semaya ni. Kerana perut kenyek. Hanya nak wismaya yo. Perut kenyek makan mindah. Ada berposo ni dah weh. Ya lapar je lepek. Duh dia, kena weh. Hau ten ni teruk weh, mana? Oh lah. Kawan tengok air lepah ye lah. Pasal nak dakak lepah ye. Naya tu. Nek boleh poso naya tu. Allah. Naya tu.
hati. Bah, poso ni ulama kata boleh susuk. Boleh susuk, boleh susuk. Lagu mana kau boleh susuk? Yang ni boleh tipu. Poso ni boleh tipu. Lah ni beli dah selah tiga ngapik. Mama sedak tiga tung beli dah. Gena nak makan boleh poso. Gena kita nak tipu orang. Tak ada siapa dia tahu. Boh boleh poso masuk kat beli kendi baru lah. Boh air lah telagak. Kocok masuk api merah. Ambil mama sedak dua buku. Tak lah makup sah. Haa tu. Petnya air beruh. 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 Selai mama. Ambil telur dua roti. Pah pelung. Pah pelung. Petnya beruh. 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 Ambil makuk duduk, duduk bekal lah. Telur pun masak lah. Bos siap lah ke suai buka tudung tegak. Kuca, 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 kuca siap. Masuk lebih dengan telur dengan apa tegak. Tak ada siapa bahu ke apa. Tak ada orang bahu, tak ada orang dengar ke apa. Kerana rumah kita. Bos sudahlah habis makuk dah lepas pagi. Ha, komo-komo siap naik motor. Gitu lubeh. Apa tu? Ni ada apa panah. Oh, tak poso. Itulah khat cui. Poso, poso, poso. Dia poso, poso. Apa nyetai mama sedak dua buku dah. Tidak. Jadi poso ni yang boleh susuk lo ya. Tapi orang hak poso tu tak ada susuk gapo tu. Walaupun poso ni boleh susuk tapi dia tak susuk, dia poso juga. Nego yang kata poso juga dia. Ni tanda kata orang ni takwa sungguh. Ha, kalau tak takwa dia tipu berat dahlah. Pian nak kita tengok rumah dia. Kalau ikan kerinya bau jauh. Ni dah. Ai panah dengan mama ya. Teh nak tipu royak tu. Tapi dalam hati dia tak tipu juga, dia poso juga. Ha, tu dalil kata orang hak poso ni orang cukup takwa kepada Allah Taala. Sampai tu dia kata aku nak cara. Gena cara. Ha, dah jauh lapar kerana Allah. Jauh lapar kerana Allah. Padahal kalau dia tipu tak ada gena. Oh, royak tak ada. Tak ada siapa dia, tak ada siapa dia tahu. Tak ada sebab pada poso sehari hebuk tak ada gapo, tak ada tahu ni. Karena dia susu. Ha, hang nak kata orang hak poso ni orang takwa dah. Habis tu lah Tuhan kata aku nak balas. Wa ana ajzi bihi. Akulah nak wi balas kepada orang yang poso. Hani besar sekali, besar sekali. Hani ayat tak serupa. Ada buku semaya dak? Dia suruh sobatlah, jangan duduk gaduh. Ha, kita suruh dah anak kita tengok katik. Ha, suruh dah bini kita tengok katik. Kokohlah, kokohlah. Ha, dia tak hira semaya, pasal semaya kita royaklah ke dia. Berhajat kepada sobat. Kenapa? Kerana semaya ni tak ada siapa dia beri. Kalau Tuhan suruh, kalau Tuhan suruh hamba dia tu, hei orang yang berime, suruhlah anak bini mu tu makan bubur kacang. Tuhan kena royak dah suruh sobah. Dan anak sobah lah di atas makan bubur kacang. Dak dah serak dah. Tak berhajat buku-buku. Tak berhajatlah kepada kepada sobah. Geno tu kerana bubur kacang orang berhi belaka. Tak berlegak tu bawa makuk dengan sudu dah. Ada pun semaya, kena suruh sobat. Kerana semaya ni tak ada, tak ada siapa dia beri. Kena terbaik, kena terbaik, kena terbaik. Sabit tu yang kata, suruh sobat. Wastabir alaiha. Hani ni ayat tu. Ni beza di antara ayat semaya dengan ayat poso. Maka poso ni bila ni? Kita poso dalam Islam ni bila? Bila mula poso kita tu? Tahu mana takut tocah-tocah dong jalan yang tanya kita malu. Mak, aku nak tanya mu mak. Mu duk poso-poso tu bila Nabi mu poso mak? Mula-mula sekali nak poso, nak ada poso ni bila mak? Ah, nyanyo kita. Oh, nyanyo tocah kata, jadi nayu apa? Orang lagu ni tanya seko pun tak boleh jawab.
tak malu kita. Ha ni. Bila mula-mula puasa? Mula-mula puasa ialah tahun yang kedua daripada hijrah. Tu mula-mula puasa dalam Islam. Belum pada tu tak ada puasa lagi, Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah. Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah. 10 tahun tak ada uak gapo nama. Tak ada uak gapo nama 10 tahun. Tak ada semayah, tak ada puasa, tak ada haji, tak ada zakat. Orang duk minum arak, duk berjudi, duk berzina. Tapi dia Islam dah. Kerana dia tukar dah agama. Yang ni Nabi berdakwah, dia mengucap 25 syahadah dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap 25 syahadah jadi Islam dah. Tapi tak ada semayah lagi. Tak ada semayah, tak ada wakapa lah. Kalau pergi mati celah tu syurga. Mati syurga, mati syurga, mati syurga. Moga tak ada fardu gapo lagi. Berapa lama duduk saja tu? Duduk saja tu berapa lama? 10 tahun. 10 tahun. Bawa masuk tahun yang ke-10. Khadijah bini Nabi pun mati. Abu Talib bawa saudara Nabi pun mati. Tuhan pun akak lah Nabi kita naik ke langit, naik ke aras. Itulah malam tu terima semaya, baru nak semaya. 10 tahun duduk kosong saja. Tak ada semaya bedak. Oh, kalau kita duduk kosong tu sedak deh. Oh, siapa dia mati celah tu tak ada nak gapo. Tak ada nak gapo. Kalau minum arak, minum arak. Oh, tu nak ayat kata masa jahiliah dulu. Hak Nabi berdakwah dia mengucap tu jadi Islam dah. Tapi tak ada wak amai pada gapo. Nabi pun naik malam tu 10 tahun dah. Tahun yang ke-10 Nabi naik Isra Mikraj. Nabi jadi Rasul 10 tahun dah dengan Khadijah. Khadijah mati dah. Bok nak Nabi pun mati dah Abu Talib. Baru tu hai akak naik syuk, 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 syuk naik dah. Lepas pada langit yang ketujuh, naik pada Sidratul Muntaha. Duk situlah Nabi kita dibawa pula ke syurga, ke neraka. Gizarah dalam syurga, gizarah dalam neraka Nabi kita. Ha, Nabi kita gizarah, gizarah, gizarah. Tengok. Tak biasa pergi lagi. Lepas sudah soligo naik ke aras. Bila naik ke aras tu hai pun fardu ke Nabi kita. Ya Muhammad, aku fardukan kepada kamu dan umat-umat kamu 50 semaya Muhammad. Oh, Nabi pun tak ada gapo. Nabi pun tak ada gapo. Oh, tak ada apa. Ya Allah, aku nak turun dah. Turun Nabi kita. Turun anak tangga yang ke-10. Turun anak tangga yang ke-9. 10 anak tangga semua. Turun, turun mari muju temu dengan Nabi Musa. Eh, kata temu dengan Nabi Musa, ayallah demo ni. Oh, ambo-ambo ayallah belaka. Ambo berasa dah tak habis masa semaya. Tak gitu. Nampak tak? Nampak ke tak? Kata tak habis. 50 semaya. Allah, Allah ni 5 waktu pun nak ayat kata. Oh, bangun tu, kukuk, pada lutut. Tu nak ayat kata. Allah, 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 Allah. Pak, kalau kena 50. Masa 24 je, semaya 50 nak buat lagu mana. Ha, malah jamuk lah semaya. Haa, nak ayat kata. Ni, pendek kata kalau orang matang ni pahung untuk mahu semaya pula. Habis ni pahung ambil. Duk mayat saat itu, tak belakang itu, duk galah apa? Galah jadah. Tekok galah air dua botol. Jadi, awak ambil semayat. Mata ni pohon, duk jadah. Allahu Akbar. Sudah, assalamualaikum. Sudah. Mata pula kere. Mata kere. Siapa ni pohon pula? Allahu Akbar. Ah, nak habis 10 rai kaya. Paling toh nak cuci, nak jatuh. Oh, kena cuci. Kata cuci nak kena sujud enak. Hanya ayat tu. Muka 50 waktu nak maya lagu mana 24 je. Haduk bimbing sekali ke apa nama? Orang hak bini. Orang hak bini.
Lagu mana orang bini? Ambo rasa orang bini tak boleh enak dah. Tak boleh enak rasa. Bini tu bini boleh. Tapi tak boleh enak dah rasa. Oh, nak tidur dengan bini pergi mana? Baru dia rombok kilah sampai waktu dah. Bini kata, kena wem. Tak ada memang. Masa waktu dah. Aku nak beg aku nak semayah dah. Hani nak ayah kata pasal Ali boleh enak. Hani nak semayah lagu mana? Mujo temungan Nabi Musa. Nabi Musa tanya Muhammad, mu naik ni tu hewi gapo? Mu naik ni tu hewi gapo Muhammad? Nabi pokoyak lah, Musa tu hewi kaku. Semaya Musa. Bapa semaya Muhammad? Bapa waktu? 50 Muhammad, 50 Musa. Hei! 50? Ya Musa. Oh. Naik minta tarak cerak tarak. Umatku besar-besar tarak. Umatmu kurti tahulah umat akhir zaman. Tubuh dia halus-halus. Naik Muhammad naik. Naik semula. Siapa ke arah ya Allah? Umatku tarak ya Allah 50. Tuhan kata Muhammad 45. Turun tak kata gapo Allah Nabi kita. Turun siapa Musa tanya bapa pula Muhammad ada 45. Oh, naik. Naik pula. Turun mari berapa Muhammad 40. Oh, naik. Allahnya ulai duk naik, ulai duk naik, ulai duk naik. Allahu Akbar. Siapa 5? Siapa 5? Siapa 5 waktu? Tu pun ayat kata Musa kata Muhammad tarak lagi Muhammad. Naiklah Muhammad minta Tuhan sekali lagi Muhammad. Nabi tak gamuk dah nak ayat tu naik tawar. Ikut dialah aku nak turun dengan 5 ni lah aku tak gamuk dah. Tak kata ke Nabi kita lah kalau kita pun simaki eh. Neh. Oh, nya tawar tak ada gamuk-gamuk. Kita nak beli bagi demo teh. Berapa makcik lah mereka ni? 50. Tak boleh 5 kong makcik. Lagu mana? Tua mereka lagu mana? Menatai ni kotai dengan mereka sini. Tidak. Orang okay, tawa ke 5. Tak ada gamuk. Hatu nak yak tu. Nabi dia tak gamuk dah. Dia tak gamuk dah nak tawa nak yak tu. Turun dengan tu. Musa kata tak rok Muhammad. Cahaya apalah tak rok. Umatmu kecil-kecil Muhammad. Sungguh hari ni banyak lagi orang tak semaya. Tak rok. Kena dengan Musa kata tak rok banyak lagi. Oh tak rok semaya. 5 waktu tak rok dah. Hani buku semaya. Tapi walaupun kita semaya 5. Pahala tu hadapi 50 lagi. Kita buat 5. Pahala tu hadapi supaya kita semaya 50. Hani semaya di hari ni nak ayat tu. Ha, sebab tu dah bulan Ramadan ni nak ayat tu. Semaya ni kerana Nabi kata as-salatu ala waktiha. Semaya di awal waktu. Selama kening kita duk semaya jadi orang masbuk tahun ni bulan Ramadan, wi jadilah orang muafiq. Apa orang muafiq? Orang dah takbiratul ihram dengan imam. Yani orang awas semayek. Jangan dia jadi orang masbuk. Mana? Ada sekaat baru mari semayek. Ada orang tu imir sekaat dan nak habis. Kita mari Allahu Akbar. Tak ada jalan. Tak ada jalan. Kita kena jadi orang muafiq. Orang muafiq. Orang dia takbir dengan takbiratul ihram dengan tu imir. Hani di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan selain daripada kita buat amal lagu tu dah. Di tengah malam kita semayah dan kita munajat dengan Ta'ala banyak. Kita kena munajat dengan Allah Ta'ala banyak. Apa munajat? Kecek sama sore. Merayukan kepada Allah Ta'ala. Royak hak kita ke Tuhan. Kita nak gapo pasal mana royak dia. Hani di bulan Ramadan ingat molek.
Lebih-lebih lagi kita nak makan sahur. Kita nak makan sahur pukul 3:30. Kita bangunlah pukul 3. Kita basi situ sikit. Curi masa untuk kita beribadah. Sekurang-kurang kita dah semayah sunat tahajud 4 rakaat. Allahu Akbar. Saja aku semayah sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah. Baca-baca sudah wisalat Allahu Akbar. Saja aku semayah sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah. Sudah wisalat akan angin. Ya Allah, ya Tuhan aku. Apalah dosa aku, ya Allah. Ya Allah, aku tak nak minta orang lain. Ya Allah, minta padamu, ya Allah. Ya Allah, mula Tuhan aku, ya Allah. Tak ada dah di dunia dan akhirat, ya Allah. Hukmu melakau, ya Allah. Sudah di melakau, ya Allah. Aku nak ayak padamu di mana yang berkat ni, ya Allah. Bulan Ramadan ni, ya Allah. Aku ni dosa banyak, ya Allah. Dulu aku joli, ya Allah. Dulu aku tak ngaji agama, ya Allah. Aku buat lakau-lakau, hukmu murih, ya Allah. Ya Allah, kesialah kat aku, ya Allah. Ya Allah, kesialah kat aku, ya Allah. Kalau aku tak kesialah kat aku, ya Allah. Aku masuk neraka mu, ya Allah. Aku tahu dah neraka mu ni panah, ya Allah. Api nyala, ya Allah. Panahnya, ya Allah. Aku tak si, ya Allah. Apalah dosa aku, ya Allah. Dosa kecil, dosa besar, ya Allah. Kita kena menajak. Tu dimulai Ramadan. Ha, tu di bulan Ramadan ayat tu kena lagu tu. Bo kita sembahyang pula. Kita berdoa pula. Tak kira tengah hari pun tak apa. Tapi malam ni molek. Karena di antara Nabi royak tu kena sallu billail wan nasuniyamun. Sembahyanglah kamu di waktu tengah malam. Manusia sedang tidur. Orang tidur belaka kita bangun sembahyang. Hak ni hak molek sekali Nabi kata. Ni Nabi pesan mula-mula Nabi sampai Madinah dia hijrah. Awwalu ma awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ma qudimal madinata. Awal-awal pesan ni Rasulullah bila sampai Madinah. Itulah tiga perkara Nabi pesan. Yang pertama Nabi kata afsus salam, sebarlah salam di antara kamu. Jangan tak wis salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yang kedua gawa nama Nabi kata wa at'imut ta'am, buat makan ni wi orang, wi makan kok orang, wi jamu we kita nanok mari kita panggil orang makan ataupun buku-buku sedekah kok orang, wi makan ni kok orang. Yang ketiga Nabi kata sallu billail wan nasuniyamun, semayalah di waktu tengah malam. Wan nasuniyamun, padahal manusia sedang tidur. Orang tidur belaka, senyap tupah belaka dah. Pukul 2:30 kita bangunlah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hani hak molek sekali. Hani di bulan Ramadan tak ada dah. Karena kita nak cari ialah malam Lailatul Qadar. Ha, tu pocik-pocik nak ya, tu tak ada dah. Hani apa panggil pesan ni di bulan Ramadan. Untuk nak capaikan kebaikan di bulan Ramadan. Ha, tu nak ya tu. Sebab tu bulan Ramadan bulan hak fisik sekali. Bulan Ramadan mengajar kita. Bulan Ramadan ialah bulan sobat. Bulan Ramadan bulan ibadat. Bulan Ramadan bulan qira'ah. Hani nak ayat tu bulan Ramadan yang apa ni? Yang penuh dengan keberkatan. Ha, sebab tu kita ingat, jangan ingat, jangan buat mudah-mudah lekeh-lekeh dengan bulan Ramadan. Lepas tu kita buat amal di bulan Ramadan tahun ni, ingat molek. Learning dan hanging dah ni. Nah, learning dan hanging dah. Nak ayat atas segehlah, nak terawih. Fatino duk kecek dah ni. Learning duk kecek dah bulan Syaban. Bukan kecek nak jual, duk kecek kano dia. Kano dua kali tanya dah kano dia. Oh ni beli berapa mu ni? Kula 800. Lah comel ya dah reno ya molek ya. Tanya saya tu pula mau beli apa? Aku beli 1,800. Lu mahal mu deh. Kau apa deh lah? Aku beli lah ni mahal dah lah. Kalau masa nak tengok eh, pergi tengok moyok lu ha. Kano dia 3 tekak. Cik 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 nak 3 tekak. Allah moleknya. Oh. Tanya orang rumah itu pula haisu. Berapa kano dia mahu? 3,000 lah. Padahal tak tekak ada bunga sekutung pula tak tekak. Bunga kahit sekutung. Mallai Allah. Orang tino semaya tahun ni tak tahu khusyuk dah. Terawih. Kamu rasa lah.
Luar geno kano molek-molek saja. Lo ni kano putih tak ada dah. Hak ni hijau muda, hak ni kuning muda, hak ni si krim, hak ni muda, hak ni apa ni cahaya, ha, cahaya putih, macam-macam lo ya tu. Come. Lo ni nak ya tu kita Allahu Akbar. Apa kejut kat tidak kecek sama dia royak tu kano 3000. Ih, orang dululah kain koceknya. Kain Allah, kain putih tu. Tegak weh, bergeduklah jadi spring kain. Kanun, ya tu. Nih, nipih bayar, gosok semua. Apa ni, basuh semua. Learning mole. Kanun ni si kanun amat-amat. Macam busi ni Afrika dah. Semua busi ni Afrika dah. Hijau muda, kuning muda. Ah, tu nak hari ni nak comel. Tegak weh kalau hari raya kok. Allah tu laki gendong ke sejik kok bek. Bini nak lep laki. Allahu akbar. Ha, lagi semaya raya. Ha, tu laki bus jadah tak bau ger gila. Ha, tu nak ya tu learning. Learning dunia maju nak ya kanu. Learning dok kecek dah. Dok kecek hak kanu. Pas tegak weh tak nak kecek lah. Bo malam pertama ni ke Allah 10 awal ni ke Allah rajinlah mengguduk tengah lama nak terawih tu imej tak mari mari dah makmum bunyi yang puak tino boleh tabik lama kena zikir dah dah beroyak dah beroyak puak dia nak ya tu mari beroyak sejik la ilaha illallah semua bunyi kau ni dah beradak dua ni, kau ni dah beradak kau ni, dia royak. Kau tu dia royak tu, laki dia buka poso. Kau ni dia royak natu dia buka poso. Allah, pasal makan dia mengilah lah. Kau tu dia royak kano dia. Haa, macam-macam, kekek dia. Dia tu dia royak tu, laki dia buka poso. Oh, panah. Bini kata Allah, wemu. Geno gitu lalu, wemu. Allah, nyobuh air batu banyak lah. Leceno dia. Kena capung dengan ruang mi. Kita taklah sudu. Tak pakai sudu. Em. Pakai togok. Pakai togok dengan makuk-makuk. Okey, makuk. No. Kop. Jelik. Kena tu baik ke hidung. Puan nak budu dah. Lek. Pelang tu baik. Kalau ni tu baik ruang mi. Merah panjang pun cacing dah. Oh, tu nak ayak tu. Mari dia ayak sejik juga. Gap sejik. Haa, tu nak ayak tu. Dia tu dia ayak natu dia. Haa, dia ayak natu dia. Macam-macam orang nak ayak bari habis. Mari bagi sejik. Lah, Nabi tu sebi kecek derah dalam sejik. Kita ni kak weh nak ayak tu. Oh, Allah bakat mari dia suka sejik. Natu yo baru menikah yo. Malah tengok anak bulan tak ada lagi menikah. No ya tu. Pas tu kak weh. Ha, biar buka poso kak. Nak suka pun ingat natu baru. Oh, kita sepingin dia tiga dah. Buh gai. Menambah. Oh, perut kosong. Masuk tiga pinggir juga. Weh, angin nak terbaik selalu. Pau poho bunyi perap. Habis dalam hidup. Allah. Suka habis licin. No, ya, tua pun pekut muka. Ah, dek nego ke menatu baru. Mari kau yak sejik juga. Ah, tu nak ayak tu. Gek sejik. Hari nak ayak tu mula-mula you tengah. Dia tegah. Tegah nak buat amal ibadah. Tu imej tak mari-mari dah. Tu imej duduklah jamai yang baru. Anak makmum mari tu bunyi tu imej duduklah jamai duduk mandi. Jucu buru-buru. Tu imej duduk jamai nak ayak. Duduk pening air tebu belakang lagi. Ya, tapi makmum lah. Siapa ada hok jatai pun siapa, hok tino pun siapa. Jatai tak masuk dah sejik. Hidup isyak okok ke kisi. Hok tino tu sejik tino.
tapi dia goyaklah suka kelak-kelak goyak tu. Ha, ni suasana Ramadan itu. Tu gawi malam pertama, malam kedua 10 awal tu gak. Allah tak kadah nak goyak. Oh, nak hai angin lah. Muka mari belako. Kau warung pun mari, kau tengah tubuh pun mari. Kau tak biasa mari sejik pun nampak mata sinar, siapa sejik. Noya tu mari juga. Juga weh, pakai duk badulah selawat. Bota imit, assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar. Kulit belakang Allah. Sallallahu wa sallam alaihi. Allah, suara tu bikin kau jendela. Buat balasah tu ni. Buat sejik tu, buat sejik tu. Suara derah dengan yang suka ni. Pakat cakap selawah. Oh, nak pakat berubuk lah. Berubuk tak kira dah. Oh, tu imam bangun cah-cah. Tu imam bangun cah-cah. Tu imam bangun cah-cah. Allahu Akbar. Rajin. Oh, 10 tengah. Malah yang ke sebelah. Tu bila kata autiru wa majidu wa azimu syahrasiya min rahimakumullah. Tengok tak ada dah. Tak ada dah. Pakak duk kedah sungtang bih dah. Duk kedah kelek kepuk dah. Haning nak ayat tu pak kita. Allahu Akbar. Ani noya. Sabik tahun ning ati boleh jangan jadi gitulah weh. Kita buat pokok-pokok malam pertama sampai ke akhir. Jangan lari terawih. Jangan lari terawih. Lagu mana jangan lari terawih? Yakni bahasa tarok genom musing kau duduk-duduk semaya dan duduk. Semaya dan duduk. Kita bahasa tarok weh genom weh. Tarok kita babo ni, menduduk. Duduk. Pahamu duduk ikut mana? Nak duduk tinggung ke? Muna duduk selo itu ke? Muna duduk belunyu ke? Muna duduk tipu ke? Nak duduk supaya tayak wah ke? Supaya tayak akhir ke? Ikut meng lah. Tak apa berlaku. Haa, semayak dah. Ya, jangan tinggal, jangan tinggal. Jangan lari tu, baik maksudnya. Ni dah. Dua salat perak takut. Dua doa perak takut. Ada jalan. Akhir-akhir tengok Allahu Akbar. Bos 10 akhir tak ada dah lah. Tak ada dah, tak ada dah. Tu email tak ikat nanti dah. Tak mari terik-terik 3 sah. Maya tu sallallahu wasallam alai. Ha, puak bodoh-bodoh dah ada. Paling tengoklah. Ha. Lepas pada witi ada 8 orang. Okay. Lapar pun ada ambil ubat di Anamai 2 bulan sekali. Tak agak lah kau 3 selendah. Nak mari terawih saat ni tu 4 kali beradu. 4 kali beradu nak sampai ke sejik. Lepas juga boy sampai sejik dia mukomak lalu dah. Allah, sepuluh nak putus nafas dah dia. Oh ya tu. Kalu jangan lagi yang boy baru sampai. Muka mak dah tu gak takbir juga wi gagal dah poket ha natan ni ada gapo napah dia ambil masuk anamai wi ha baru boleh semayak tidak tak ada turun tu imej nak kena tu imej peliau. Tu imam kata, ingat ni nak terawih ni gantung kejap ni. Tu imam musim tahun ini. Allah. Takbir sekali berarti ros napah. Waktu tu baru duduk iya. Tu imam Allahu Akbar. Nyanyulah Fatinah tu tua. Gena rebah seguling. Belik kanu betih. Allahu Akbar. Rebah. Nampak dia nyonyak sepuluh penguin dah. Penguin terbalik dah, kaki dah naik atas. Kamu apa ni burung penguin jalan ni. Fah jatuh di lekan tu. Allah, nampak kena. Habis tu email pun tengok molek dia.
Allah beliau lah nyanyi ke kamu. Kamu ni kat kat nak jatuh. Kau kena 80. Ciao. Oh ya oh, terima berhenti. Lep belakang gantung gini. Gantung gini kau ya. Dok gini kata ini. Ya Allah, 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 Akbar. Oh, tada at-tahiyyah. At-tahiyyah. Tu imi at-tahiyyah. Kau duduk ini, cakap, ghairil, 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 ghairil. Allah, tak ada mak, tak ada mak. Tak ada makai asak. Haa, ni terawih, ya Allah, Akbar. Tak terawih dah, pecah lipah, kita badu hungga tembok. Kita badu hungga tembok, no, ya. Oh, ingat molek, mayai molek, molek, molek. Tu imin, oh ya, jangan baca panjang-panjang. Ayat panak-panak pun tak apa lah. Lepas tu panah, kita rokok, kita sujuk, jangan lah kita semata-mata cepat tak boleh. Jangan semayah lagu tu. Siapa tak ada tomat ninuh, bukan dia. Kalau tu baik kita semayah sedekat kita. Allah! 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 Makmumu tak tengok lagu mana di belakang. Kata parik kau kena tu. Kaki sebelah lep parik kena tu. Dia bunyi nak mutah. Dia bunyi nak mutah di belakang tu. Oh, pening. Tak ada dia. Enggak ada buah apa gelah. Tengok-tengok tu kena cendol tu beritik meow. Cendol tu singgah beritik meow. Haa, no ya tu. Cepat lajak jangit, no ya tu. Neh. Haa, amal tengok, saya tengok. Allah. Lama buat sebuah Indonesia ala klik dia. Allah Akbar. Lama tengok dah. Amal tengok tu nak mutah dah. Hmm, semaya gapo lagu tu eh. Eh, kalau ada kau ni kita curi tubi. Kita curi tubi bidah ni. Tu email dia terpau sudah ha. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah nuduk gerbuk. Maya gapo lah klik Indonesia tu. Tahun ni ada ulak ada. Eh mazhab gapo nama tak tahu lah. Allahu akbar. Syabik Syafi'i nak ayat tomat ninah wajib han indah. Kita sembah Tuhan weh. Bukan nak main sedih waro semaya ni. Sembah Tuhan, sembah Tuhan kena ada tertik terning, ada cara dia. Kena ada supab. Allahu akbar. Ha baru baca apa ni selumucan. Kena kokoh. Ni perut-perut. Tak ada adab dalam ibadat. Hani nak ya tu. Hani nak besar kepada puak kita terawih tahun ni lagu tu. Nak jadi molek kita. Pasal lagi kita terawih pada tahun ni. Kita kena berasa di hati kita kena. Terawih tahun ni adalah terawih hak akhir umurku dah. Apa ni terawih amla ciwit? Apa ni terawih wadah? Apa ni selamat tinggal dah? Kita kena berasa kata tak ada lepas pada ni. Aku ni lepas pada terawih ni. Boleh di tak sapa dah Ramadan tahun apa. Geno-geno tahun ni aku nak buat kuat. Nak buat banyak sekali. Ha kena lagu tu. Jangan dia kata geno. Eh aku lambat mati lagi. Apa geno? Malah nak gila lah ni. Tahun apa ada lagi. Ha siap dah. Ha ni nak ayat tu. Kita kena berasa lagu tu. Kena berasa lagu tu. Ha ni nak ayat tu. Kadang-kadang kita nak menyamuk Ramadan Al-Mubarak. Ha tu Ramadan Al-Mubarak. Itulah di antara yang kita kena buat persiapan. Ha Nabi kita pun dimakia juga. Ha Nabi ni hadis dia kata gini. Ha ajwadun nas fi Ramadan. Nabi kita ni bila bulan Ramadan luar biasa. Di segi apa? Di segi khairat. Ya tiga. Ada dua tiga perkara di bulan Ramadan. Satu mula-mula kita kena persiapan apa? Syukur nikmat yang Tuhan beri kita. Apa nama? Siapa pula kita Ramadan. Kita kena terima kasih Tuhan banyak. Siapa pula kita ni? Nikmat yang paling besar tadi kita. Siapa pula bulan Ramadan tahun ni? Dia kata pergi tengah jalan dah. Tadi COVID dah. Tak lagi kita. Alhamdulillah. Yang kedua apa nama? Jagalah Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Ramadan ni bulan Quran. Yang ketiga jaga apa? Sedekah power kita. Di bulan Ramadan ingat molek sedekah banyak. Sedekah apa? Makan ni itulah. Hak kita duk bagi kat kampung tu. Ha, hak ni sirup pisang, hak ni cendol, hak ni si apa ni? Ha, sayur rebung, sayur putih rebung.
Allahu Akbar. Hatu panggil sedekah power kita. Sehingga Nabi kata kena. Nabi kata kena. Kalau orang minta tak, kalau orang minta baju aku nak bui di bulan Ramadan. Hani Nabi nak kata bawah di bulan Ramadan. Kita boleh makiyalah. Siapa dia ada nyo sedekahlah nyo. Siapa ada dia buah-buah kayu gapo sedekahlah buah kayu. Ni di bulan Ramadan tak ada dah. Nak we jadi ibadat berlaku dalam hidup kita di bulan Ramadan. Karena tak mengharap dah kata tahun depan kita nak sampai Ramadan dah. Ha ni sikap yang kita nak menyambut Ramadan lagu itulah. Ha tak agak dah apa-apa eh. Ha 4 kali dah hari ni ni. Ha 4 terik dah apa ni neh. Ha tu. Ha tu lah panggil kena air dengan menyambut Ramadan Mubarak. Lepas tu selagi apa nama? Selaginya kita kena bui ke maafah. Kita kena bui ke maafah. Apa we maafah? Yang ni kita baloh dengan siapa-siapa. Kita tak setuju dengan siapa-siapa. Kita ada tekih dengan siapa-siapa. Kita hai apai. Kau ni besar bulan Ramadan. Kita kena hai apai. Kena we maaf. Boci-boci. Ingat molek. Walau pahit sekali pun pejai mata lah. Kerana penawar besar, penawar besar. Penawar besar kita we maaf kau orang. Dia tu balas dengan kita dulunya. Tapi kena oleh kita, dia dah nak minta maaf lah kita. Berapa kali dah ada pesan kita, hari ni kita maaf lah. Munasabah Ramadan 6 hari maaf lah. Kerana pahala maaf ni nak yata Allahu Akbar. Amo tengok dia ada tu kata, wa ajruhu ala Allah. Pahala di sisi Allah Ta'ala. Pahala orang we maaf kau orang tak masuk dalam timengi neraca di hari akhirat esok. Banyak tak banyak, besar tak besar. Hani al-afu anin nas, builah maaf kepada manusia. Hani hati kita kena lurus, hati kita kena luah, hati kita kena buka hari ini. Siapa dia minta maaf kita, kita we apailah, we apailah. Tak kira anak koli dengan toke. Neh, ha nayuk dengan anak nayuk dengan orang kerja, tu nebel dengan anak rakyat, tu imel dengan anak makmum, tu laki dengan anak bini, ayat tu kena we maaf, kena we maaf. Sebab tu nak masuk Ramadan kita kena maaf bermaaf. Aje boleh kita kena peluk dulu. Temung nak ayat nak masuk Ramadan dah. Kita ngatuk laki kita, bini kita, nak ayat anak kita. Ingat molek ajar dia. Bini pun peluk tu laki wemu maaf hati nak masuk Ramadan dah. Bimeh aku ni neraka kamu banyak wemu. Maaflah kak aku nak masuk bulan Ramadan ni. Ha, tu laki moyak aku pun maaf juga. Aku pun minta maaf juga kemek mung padamu. Tahu mana aku wak huduh kamu. Tak kena dengan hatimu. Tak kena cara dengan Islam. Tahu mana maaflah kak aku mekmu. Kena maaf, maaf nak ayat tu. Nah ikutlah. Kalau kita jadi nayuk, kita kena minta maaf kerana nak kerja kita. Haa, uwi ucapkan assalamualaikum. Dengar belakang uwi orang kerja. Apa setahun ataupun tiga tahun, empat tahun. Duk kerja sekali dengan kawan ni. Kawan jadi nayuk ni, sikit sebanyak. Ada salah silap, ada kasar basuh. Kadang-kadang dia mengerasa kita berkecek kawan. Minta maaf uwi nak masuk Ramadan. Nak masuk Ramadan, kita minta lah uwi jadi kosong sama kosong. Haa, maaf belakang uwi. Ha kita pakai wak mak ibadat. Dimakilah tu imin dan juga tu nebel. Haning kita nak tu di bulan Ramadan. Nak menyambut bulan Ramadan. Kita nak kosong ke segala-gala dosa kita nak ya tu. Haning nak menyambut bulan Ramadan. Moci-moci, dia poci-poci kita semua. Ha sudah amo boleh pesan di malam ni kena dengar ha, nak menyambut bulan Ramadan al-mubarak. Tak ada dah. Ha kena kuatkan nak mak ibadat kita tak ada dah. Ha kita nak bangun makan sahur kita curilah masa. Kita nak bangun gitu kita tak kuasa. Dan kita mengatur kita tak agak. Padai dengan email kita. Tapi kena pisah, pisah, pisah. Amo buat lagu tu ya. Tiap-tiap tahun lagu tu ya Amo. Belum nak pakai sahur tu Amo bangun. Wih awal sikit ya. Ha, dalam setengah je 40 minit itu mo ya. Ambil ismaya, hapas jadah dah. Orang tina pergi buka dah. Geh. Tak dah sayur. Geh hak pulah hak akhir sekali. Kalau api dia tak situ. Dia ambil semaya cara dia ambil tu. Ambo ambil cara ambo Allahu Akbar. Dia semaya semaya boleh parkaan ni kan. Dia pergi gaduh di dapur dah. Ha dia berdoa siap cara dia. Ambo cara ambo Allahu Akbar. Boleh dua, boleh empat, boleh lapan. Kabar-kabar boleh 10 pun ada tengok. Ha tu nak ayat tu. Patut kita berdoa, minta minta we menangis air mata kita. Oh ya. Lebih lagi kita kena doa diri kita, dosa kita. Patut dua ibu bapa kita. Kita nak doa juga sama ibu bapa tu.
dua ibu bapa di bulan Ramadan. Ya Allahu Akbar. Dia duduk lagu mana lah kubur tak tahu kita ni. Ha, dulu tak apalah. Kita kena minta doa ke dia. Kerana kita anak yang soleh. Kita semaya dua rakaat kepada kaat. Kita berdoa kita dulu. Minta apa dosa kita semua. Lepas tu baru dia pula. Ya Allah, Tuhan ku apunlah dosa ku, ya Allah. Dan dosa dua ibu bapa ku, ya Allah. Ya Allah, aku nak minta adamu, ya Allah. Aku tak ada nak balas budi ibu ku, ayah ku, ya Allah. Yang mati dulu, ya Allah. Aku dah kecil-kecil yang mati dah, ya Allah. Aku bawa ingat, ya Allah. Yang tinggal aku, ya Allah. Aku ingat lagi, ya duk kepong ku, ya duk dukung ku, ya Allah. Ya Allah, wilah rahmat banyak-banyak pada ibu bapa ku, ya Allah. Learning dia duduk dalam kubur, ya Allah. Aku tak tahu dia duduk dalam seni ke tak seni, ya Allah. Sekiranya dia tak seni, ya Allah, aku nak minta mengakaklah azab dia, ya Allah. Aku ni anak dia, ya Allah. Aku tak ada pera dia, ya Allah. Ya Allah, aku tak ada pera, ya Allah. Dulu aku budak lagi, ya Allah. Learning aku ada harta, ya Allah. Kalau dia tak mati hari ni, ya Allah, aku nak muak tak kereta aku, ya Allah. Aku nak muak dia tak kereta aku, ya Allah. Aku nak bawa dia berjalan, ya Allah. Hidup aku risau-risau, ya Allah. Aku nak beli makan ni sedap-sedap dia makan, ya Allah. Aku nak beli pakaian pada dia, ya Allah. Comel-comel, ya Allah. Aku nak buat dia puas hati, ya Allah. Kerana dia letih lah pera aku, ya Allah. Dia mengasuh aku, yang mengulik aku, ya Allah. Ibu ku tak tidur malam, ya Allah. Bila aku sakit, dia tak tidur malam, ya Allah. Pukul 1, pukul 2 malam dia masih mengulik aku, ya Allah. Kalau aku teriak, aku sakit, ya Allah. Dia tak tidur sampai cerah, ya Allah. Apalah dasar, ya Allah. Aku tak ada dah nak minta padamu, ya Allah. Aku tak ada nak balas budi ibu bapakku, ya Allah. Aku minta lah padamu rahmat seluruh-luahnya, ya Allah. Dia duduk dalam kubur, ya Allah. Itu nak ayat tu. Kita minta untuk capak dia. Ha, itu nak ayat. Kena bila sosok Tuhan. Kalau Tuhan ayat dah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.